Hai, apa kabar? Pernah dengar tentang perdebatan antara apakah bumi itu bulat atau datar? Nah, akhir-akhir ini banyak orang yang mulai mempertanyakan tentang teori bumi itu bulat. Mereka kemudian menciptakan teori baru tentang bahwa bumi itu ternyata tidaklah bulat, akan tetapi datar. Tapi stop, kita uji dulu nih secara ilmiah, apakah teori bumi datar itu bisa kita buktikan secara ilmiah? Nah, kalau mau tahu jawabannya, ikuti aku. Pada dasarnya, manusia adalah penjelajah yang selalu ingin tahu tentang alam semesta. Sejak manusia kemudian mengamati pergerakan bintang, maka muncullah berbagai versi kisah tentang bumi yang kita pijak hingga alam semesta yang ada di atas kepala kita. Ilmu pengetahuan atau sains adalah usaha lintas generasi untuk kita, manusia, untuk mengetahui segala macam fenomena, apa dan kenapa sesuatu bisa terjadi. Ilmu pengetahuan juga menguji segala asumsi kita tentang berbagai macam fenomena, termasuk alam raya. Nah, balik lagi, kita akan menjawab pertanyaan tentang apakah bumi itu benar bulat ataukah datar. Nah, saya akan membawamu ke suatu tempat, yaitu Taman Pintar. Nah, untuk menjawab rasa penasaranmu tentang apakah bumi itu bulat atau datar, saya akan mengajakmu ke zona outer space. Ayo. Lewat pengetahuan sains, ya, kita melihat tata surya kita seperti yang ada di belakang sini. Ya, kita melihat deretan planet-planet dalam tata surya kita. Nah, posisi bumi ada di sini. Salah satu bukti saintifik tentang bumi itu bulat itu adalah peristiwa gerhana. Nah, disinilah di mana gerhana itu kemudian merefleksikan antara bumi dan bulan itu dalam kondisi yang betul-betul bulat. Jika bumi itu datar, tentu saja penampakannya tidak seperti ini dong. Oke, jika kamu masih belum puas di dalam gedung oval, Taman Pintar juga dilengkapi dengan sebuah planetarium. Di ruangan ini, kamu akan menemukan tentang alam semesta beserta seluruh isinya. Oke, segitu saja dari saya. Teori bahwa bumi datar itu adalah salah dan dibantah oleh Taman Pintar. Jika kamu masih belum percaya, kunjungi Taman Pintar. See ya!